belajar musik tradisional dan juga tarian tradisional dari sana. Jadi ketika saya di Timor Leste, saya pikir, wah, ini dekat sekali dengan Indonesia dan saya ingin ke sana. Saya ada teman dari teman yang tinggal di Jogja. Dan dia mengundang saya untuk tinggal dengan dia. Jadi karena saya ke Jogja, teman saya bawa saya ke guru dia, namanya Bu Tia, Bu Sutia. Saya belajar sedikit mocopat dari beliau. Terus saya selalu akan ingat Bu Tia bilang, Jen, saya pikir Jen sebaiknya Jen kembali ke Indonesia selama 1 atau 2 tahun. Jadi saya, wah, okay. Dan itu seperti benih seed, benih yang di dalam kotak besar in my head. Jadi ketika saya pulang ke Amerika, habis riset saya di Timor Leste, saya langsung melamar untuk Fulbright ke Indonesia. Dan saya dapat. Jadi tahun 2011 saya baru bisa ke Indonesia. Jadi fokus saya pada tarian Jawa dan sindenan. Karena saya penyanyi jazz, jadi saya tertarik pada semua tradisi yang memakai improvisasi. Jadi sindenan memang memakai banyak improvisasi, tapi ada struktur dan ada sistem yang pas, yang ada sejarah, history. Ada sejarah. Sejarah yang panjang. Ya, saya mendapat banyak inspirasi dari perjalanan itu dan berteman dengan banyak seniman besar dan orang bagus-bagus. Ya, saya beruntung sekali karena ada Rachel Cooper dari sini yang memperkenalkan saya kepada Pak Supangga. Rahayu Supangga dan juga Tony Prabowo, yes. Dan juga ya banyak seniman, ada Anna Kusumo yang di Kelola Foundation, yeah. yang kenal semua seniman di Indonesia. Dan jadi lewat Eko Suprianto saya juga bertemu dengan Gary Nugroho. Jadi ya akhirnya saya ketemu semua seniman di dalam karya itu dan saya kangen sekali waktu ketika ya kami buat banyak karya bersama Penny Chandrarini yang penyanyi yang pesinden. Jadi ya dekat sekali dengan guru dan juga teman. Dan saya belajar banyak dari waktu saya di Indonesia karena seni dan juga tradisi dan juga musik modern dan juga seniman dan orang yang bukan seniman di Indonesia seperti semua menyatu, jadi satu. Jadi ada ya di gamelan, seperti di gamelan. Orang memang harus bekerja sama dan tidak ya kalau ada satu yang sombong, you know, itu tidak baik dan tidak bisa berjalan. Ada banyak, mungkin saya paling ingat di Berayut untuk naik Ngayok Jazz, mm-hmm. Itu festival dengan itu dibuat dari yang Jaduk Ferianto, mm-hmm. Ferianto yang seniman besar dan saya diundang buat konser kecil yang sendiri saya main sendiri satu langkah untuk karya Solo Ride Seven Breaths itu yang disutradarai Gary Nugroho.
Jadi Garen hari itu memang menonton saya dan ada kritis, selalu ada kritis dari Garen. Ini menarik sekali. Jadi ketika sudah mulai hujan, saya mengundang penonton untuk ikut saya di panggung. Wow. Di karena di pendopo itu ada atapnya. Ada atap, ya. Ya, ada atap. Jadi semua penonton ikut saya. Jadi saya main piano, begini terus ada penonton di sini. Wah. Ya, jadi ya itu spesial sekali dan enggak tidak pernah lupa itu.